Penampakan untuk stok yang terbaru di kios Bajang tersedia. Ada penampakan dari burung anis merah tersedia, teman-teman, di kios Bajang. Ini dia untuk penampakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kicau Mania. Di kesempatan hari ini, Master Burung sudah berada di Pasar Burung Pramuka. Tentunya untuk hari ini kita mau coba review dan berbagi informasi lagi ya buat para teman Kicau Mania-nya. Dan untuk Master Burung kali ini kita mau coba review di kios Bajang. Nah, kira-kira tersedia ada burung apa saja dan berapa harganya, nanti kita simak bareng-bareng, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicau Mania yang setia tonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman Kicau Mania-nya. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itu pastinya buat para teman Kicau Mania udah pada tahu ya kiosnya Bajang, teman-teman. Ini dia untuk lokasinya. Jadi untuk patokannya di sini ada warung kopi, dan teman-teman Kicau Mania nih bisa masuk dari parkiran depan atau parkiran mobil, masuk saja ke dalam. Dan untuk pas atau patokannya adalah toilet atau warung kopi gudenya. Ini dia untuk lokasi kios Bajang, teman-teman. Nanti kita coba sapa untuk mas bosnya. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam mas. Gimana kabarnya nih? Sehat selalu ya. Oke, info-info untuk teman Kicau Mania di hari Senin tanggal 15 Agustus. Ready ada burung apa aja nih? Ada burung merah, ada bisu, terus kita juga ada labet, kenari, dan lainnya. Oke, nanti kita pantau satu persatu ya bosku. Solusinya gimana buat teman Kicau Mania yang nggak bisa merapat ini? Oke, transfer dulu baru barang bisa dikirim. Dan sebelum dikirim, kita bisa sertakan video burungnya ya bos ya, untuk cek fisik ya. Bisa fisik. Oke, untuk berikutnya kalau ada teman Kicau Mania yang mau tukar tambah gimana nih? Yang pertama adalah ke kios. Iya, asal burungnya sehat, tambahnya cocok. Oke, syaratnya burung sehat, tambahannya cocok. Untuk informasi lagi bosku, kios Bajang buka jam berapa dan tutup jam berapa nih? Jam 5 ketemu 5 ya. Oke, buka jam 5, tutup jam 5. Kita langsung pantau ya bosku. Untuk penampakan yang pertama, teman-teman, kita mulai dari burung perkutut. Tersedia untuk penampakan dari perkutut lokal Blora. Ini dia tuh penampakannya. Stok tersedia banyak, teman-teman, dari burung perkutut Bloranya. Buat para teman Kung Mania untuk koleksinya atau mau coba rawat, dari perkutut Blora tersedia di kios Bajang. Untuk harga per ekor dibanderol Rp25.000. Buat para teman Kicau Mania atau teman Kung Mania yang cari untuk dari burung perkutut Bangkok yang make ring ya, ready untuk ring Santi dan ring Arbi. Dan tentunya untuk stok terbanyak, teman-teman, di kios Bajang Bangkok ring Santi. Ini untuk suaranya pulen-pulen ya, teman-teman, udah pada dewasa, udah pada manggung. Stoknya juga aman. Sampai di ujung sana masih juga perkututnya ya, teman-teman. Jadi untuk selengkapnya langsung pantau-pantau saja buat para teman Kung Mania atau teman Kicau Mania yang mau coba rawat dari burung perkutut Bangkok. Ini ready ada ring Santi, ring Arbi. Untuk harganya per ekor cukup dibanderol Rp250.000 untuk harga per ekornya, teman-teman. Jadi untuk harganya juga sama ya, teman-teman, di bandrol Rp250.000 untuk yang usia mudanya. Dan selalu ready ya, teman-teman, untuk burung perkutut yang silver. Ini dia untuk penambahannya. Untuk harganya buat burung perkutut silver per ekor di bandrol Rp80.000. Atau yang cari untuk perkutut semaninya juga tersedia di kios Bajang, teman-teman. Ini untuk penampakannya, stok juga selalu aman ya. Harganya juga sama, per ekor di bandrol Rp80.000.
Dan kita geser ke sebelah kanan, tersedia ada penambangan untuk perkutut albino, mata merah, dan juga cemaninya ya teman-teman. Untuk yang albino, per ekor dibanderol 180.000. Buat para teman Pungmania yang cari untuk burung perkutut lokalnya ya, juga selalu ready di Gios Bajang. Ini untuk penambangan burung perkutut lokal. Dan ini untuk harganya per ekor dibanderol 10.000 teman-teman. Stoknya juga masih tersedia banyak dari burung perkutut lokalnya. Lokal yang muda ready nggak nih? Ada. Dan buat teman Pungmania yang cari untuk burung perkutut lokal yang usia mudanya juga tersedia ya. Ini dia untuk penambangannya. Dan untuk harganya 10.000 dua ekor dari burung perkutut lokal mudanya. Jadi untuk harga per ekor 5.000 teman-teman. Pengambilan minim 2 ekor ya buat burung perkutut lokal yang usia mudanya. Berikutnya kita geser kasih penambangan burung ocean ya teman-teman. Tersedia untuk burung opior paruh tebalnya. Ini dia untuk penambangannya teman-teman, burung pemakan buah ya. Tapi bisa juga untuk tipurin teman-teman, dan untuk kondisi burung masih semi pur. Pengertian dari semi pur teman-teman, jadi untuk pur dicampur dengan ekstra puding gitu ya. Dan untuk stoknya juga aman dari burung opior paruh tebalnya. Mas, kalau untuk harganya kena berapa nih? Rp80.000. Oke, nah ini untuk kelamin yang opior paruh tebal ini masih campur ya mas ya? Masih campur. Nah tersedia juga teman-teman untuk opior jambul. Ini dia untuk penampakannya. Harganya untuk opior jambul per ekor dibanderol Rp100.000. Untuk berikutnya teman-teman kita kasih penampakan dari burung decu ya. Ini dia untuk penampakannya. Dan untuk stoknya juga lagi ready banyak teman-teman dari burung decunya atau kacer mini ya teman-teman. Kalau untuk suara hampir sama lah ya burung kacer. Burung semi puran teman-teman. Untuk kelamin pastinya udah pada tahu ya. Seperti untuk kelaminnya kelamin jantan. Untuk harganya teman-teman dari burung decu per ekor dibanderol Rp170.000. Dan kita geser teman-teman, selalu ready ya untuk burung SRDC ya, si kertas rimba dada coklat ori Bali teman-teman. Dan untuk stok juga selalu tersedia banyak nih teman-teman di Gios Bajang dari burung SRDC nya ready untuk yang gondol dan juga yang mulus teman-teman. Untuk SRDC nya kondisi burung semi puran ya. Nah untuk ciri dari jantan teman-teman, burung SRDC nya lidah, kalau untuk lidahnya berwarna hitam itu menandakan jantan. Atau teman-teman yang masih bingung bisa minta dipilihkan ke pemiliknya ya, yang mau memilih jantan dari burung SRDC nya dan ini untuk harganya teman-teman, rekor dibanderol Rp100.000 untuk yang gondolan teman-teman dari burung SRDC nya dan untuk yang mulus dibanderol Rp110.000, kondisi burung semi puran. Selengkapnya ada penampakan dari burung sri gunting awar-awar ya teman-teman. Ini dia untuk penampakannya yang lagi cari atau mau coba rawat teman-teman, dari burung sri gunting awar-awarnya juga tersedia di Gios Bajang, kondisi burung semburan. Untuk harganya per ekor dibanderol Rp75.000 dari sri gunting awar-awarnya. Kita geser teman-teman, kasih penampakan untuk stok yang terbaru di Gios Bajang. Tersedia ada penampakan dari burung anis merah. Ini dia untuk penampakannya teman-teman, burung muda hutan ya. Nah tapi untuk burung yang teman-teman ini udah pada ngepur dari burung anis merahnya. Kita kasih penampakannya dulu satu persatu teman-teman. Selanjutnya tinggal langsung pantau-pantau saja ya.
Untuk harganya teman-teman dari burung anis merahnya per ekor dibanderol 300.000. Untuk lamnya selanjutnya langsung pantau-pantau teman-teman di cuman ya. Atau yang cari dari penampakan burung anis kembangnya juga masih tersedia teman-teman di kios Bajang ini dia untuk penampakannya. Ini kalau kembang semi atau ngepur nih? Kalau anis kembang? Ngepur ya. Untuk harganya teman-teman cukup dibanderol 300.000 saja. Oke teman-teman, untuk penampakan selanjutnya tersedia ada burung pentet Jawa Timur. Seperti ini untuk penampakannya teman-teman. Nah, ini yang gondol juga yang mulus ya dari burung pentet Jawa Timur ya. Ini si burung semi puram. Untuk harganya teman-teman dari pentet Jawa Timur yang gondol dibanderol 60.000 dan untuk yang mulusnya dibanderol 90.000. Kita geser ke sebelah kiri, tersedia ada penampakan dari ledekan biru. Burung semi puran teman-teman. Untuk harganya kena berapa nih mas? 75.000 saja teman-teman dari burung ledekan birunya. Oke teman-teman, masih di burung anis kembangnya ya. Nah ini buat teman kicomannya yang mau saja dari burung anis kembangnya. Untuk harga dari burung anis kembangnya dibanderol 150.000. Untuk harganya harga minus teman-teman. Jadi minusnya berada di sayap bagian kiri. Jadi untuk sengkle ya sayapnya teman-teman, sebelah kirinya. Oke, ini biasanya untuk harga murah meriah walaupun minusan kadang sering cepet banget ya teman-teman untuk lakunya. Jadi buat teman kicoman nih yang mau saja langsung halo-halo dengan harga 150.000 dari burung anis kembangnya, harga minusan, kondisi burung semi puran teman-teman. Dan untuk burung minusan lagi ya teman-teman, tersedia ada dari burung SRDC. Nah ini untuk minusnya berada di mata bagian sebelah kanan. Nah seperti ini untuk penampakannya. Jadi buat teman kicomania yang mau saja ya dari burung SRDC minusannya, untuk harganya cukup dibanderol 50.000. Tersedia ada satu ekor teman-teman. Kita geser kasih penampakan dari burung kepodang Jawa teman-teman. Ini dia tuh penampakannya. Untuk harganya per ekor cukup dibanderol 170.000. Dan masih tersedia teman-teman untuk penampakan dari burung Pongsai Mandarinya. Ini dia tuh penampakannya, kondisi burung semi puran ya. Untuk harganya teman-teman dari burung Pongsai Mandarinya per ekor dibanderol 100.000. Kita geser untuk penampakan dari burung Perenjak Atas ya mas ya. Nah ini untuk salah satu burung masteran murai ya teman-teman, tapi tembaknya enak banget kalau udah masuk ke burung ocean, apalagi masuk ke burung murai batu teman-teman. Untuk harganya teman-teman dari burung Perenjak Atasnya per ekor dibanderol 20.000. Dan kita geser teman-teman, kasih penampakan dari burung jongkangan. Nah ini ready untuk sementara di Gios Bajang ada jongkangan minusnya ya, tersedia ada dua ekor teman-teman dari jongkangan minusnya. Buat teman kicoman yang mau saja dari burung jongkangannya, untuk harganya dari jongkangan minus per ekor dibanderol cukup 20.000. untuk minusnya yang satu di mata sebelah kanan ya teman-teman, dan untuk satunya lagi ini kayak untuk ini pernapasan teman-teman. Dan untuk berikutnya teman-teman, kita kasih penampakan dari burung Cipo sama Ciblek ya. Jadi untuk burungnya dicampur teman-teman. Ini untuk Ciblek stoknya tersedia tinggal satu ekor ya mas ya.
tinggal satu ekor teman-teman. Untuk harganya dibanderol Rp25.000 saja, jadi burung ciblek ya. Dan untuk cikonya teman-teman per ekor dibanderol Rp15.000. Dan tersedia teman-teman dari burung parkit Australia atau falaknya ya, ini dia untuk penambangannya. Untuk stok masih aman teman-teman dari burung falak ya. Oke, selanjutnya langsung pantau-pantau saja buat teman kicau mani yang coba mau rawat dari burung falaknya. Untuk per ekor cukup dibanderol Rp400.000. Stok aman ya teman-teman. Dan kita geser teman-teman, kasih penampakan dari burung pleci dakun pacitan. Ini dia untuk penampakannya. Stok juga masih aman ya teman-teman dari burung pleci dakun pacitannya. Untuk harganya kena berapa nih Mas Bos? 90.000 per ekor cukup dibanderol 90.000 teman-teman dari burung pleci dakun pacitannya. Dan kita kembali kasih penampakan dari burung paruh bengkoknya. Tersedia ada burung parkit ya teman-teman. Dan ini ready untuk warna cerah dan juga warna hijaunya dari burung parkitnya. Stoknya masih aman teman-teman dari burung parkit ya. Untuk harganya sepasang dibanderol 90 ya. 90 ya. 90.000 teman-teman. Geser ke burung jala kebo teman-teman, ini dia untuk penambangannya. Untuk burung sudah pada makan pur ya dari burung jala kebonya. Stoknya juga tersedia lumayan banyak teman-teman, aman. Nah ini untuk harganya per ekor dibanderol 45 ya mas ya, 45.000 teman-teman. Dan selanjutnya kita kasih penampakan dari burung kenari loper teman-teman. Dan ini untuk kenari loper yang bahan ya, tersedia untuk yang warna gelap. Dan untuk harganya per ekor dari burung kenari loper warna gelapnya dibanderol 75.000. Atau buat teman kicau mania dan komunitas kenarinya yang cari untuk warna cerahnya juga ready teman-teman. Ini dia untuk penampakannya dari burung kenari loper yang warna cerah. Untuk harganya per ekor dibanderol Rp120.000. Dan tersedia juga untuk yang warna putihnya ya dari burung kenari lopernya. Harganya per ekor dibanderol Rp150.000. Selengkapnya langsung pantau-pantau saja. Silakan buat para teman kicau mania dan teman komunitas kenarinya yang mau coba cetak lagu untuk burung kenari bahannya ya. Kelamin masih campur teman-teman. Dan kita geser hasil penampakan dari burung seruksuk untuk KTP Jawa Timur teman-teman, dari burung seruksuknya. Untuk harganya per ekor dibanderol Rp20.000. Untuk yang mulusnya dibanderol 25 ya mas ya. Iya. Dan untuk yang mulusnya dibanderol 25.000 dari burung seruksuk Jatimnya teman-teman. Dan kita kembali kasih penampakan dari burung kenari ya teman-teman. Nanti kita geser untuk kenari yang gacoran. Tersedia untuk sementara ini ready ada yang warna gelap teman-teman buat burung kenari loper yang gacorannya. Untuk harganya per ekor dibanderol Rp280.000 dari burung kenari loper yang gacoran warna gelap. Nah bos, untuk kenari gacoran tersedia sementara ready ada yang warna gelapnya ya. Kira-kira mau datang lagi untuk burung kenari kapan nih? Oke, insya Allah jam 12-an ya, turun banyak lagi kenari ya. Oke, jadi untuk review kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Dan terima kasih bosku untuk kesempatannya, untuk waktunya. Semoga giusnya semakin lancar dan jaya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi harga burung di kios Bajang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.